Hey, halo. Kok, lagi bicara mobil apa nih, Kok? CR-V Turbo. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak, speknya apa aja? Ini kita menggunakan, lagi first try ya, coba menggunakan Alpine Status, yaitu head unitnya sama DSP-nya. HDS 990 sama HDP D90. Ya. Jadi ini first try kita nih. Kebetulan owner mobilnya ini dari awal waktu konsultasi ke kita, doi udah kepengen banget pakai Vokal Utopia. Ya, 165 WXP. Jadi pengen main two way aja. Nah, karena mobil CR-V ini kan dia pertama pengen tampilannya OEM look. Ya, tapi speakernya pengen agak high end nih gitu. Ya. Nah, kalau ngomong soal Alpine Status, karakter suaranya gimana? Wah, kesan pertama sih yang pasti clean banget ya. Suaranya clean banget. Udah dikombin sama Vokal, hasilnya makin mantep ya. Joss banget ya. Nah, kalau untuk ngetingnya sendiri gimana sih kalau untuk Alpine? Alpine sih memang structure software setting tuningannya memang dari yang seri-seri terbarunya ini memang udah asik sih gitu. Gak ada kesulitan sama sekali ya, gak ada bugs juga ya. Jadi oke banget gitu. Terlebih yang HDP D90 ini, impression gue sih paling gak dia time correction-nya sangat detail. Sangat smooth pergerakannya gitu. Jadi sedikit banget geraknya. Jadi waktu kita geser time alignment tuh enak banget, kita bisa cari yang terbaik gitu. Iya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu kasih tunjuk dong produknya. Ayo. Gimana, Bang? Ayo. Nah, konsep instalasinya di mobil ini karena ownernya ini mobil buat daily ya, buat pakai harian. Jadi dia pengennya sesedikit mungkin rubahan ya. Nggak mau instalasinya di bagasi, jadi row ketiga masih tetap dipakai ya. Jadi ini mobil CR-V Turbo 2022 ya, ada row ketiganya ya. Ownernya pengen tetap berfungsi gitu. Jadi kita konsep instalasinya juga instalasi amplifier sama DSP-nya ada di under seat depan ya. Jadi nggak mengganggu bagasi sama sekali gitu. Nah, kita letakkan DSP amplifier-nya di sebelah sini, di bawah bangku kiri ya. Terus ada satu buah amplifier 5 channel, kita taruh di sebelah kanan. Amplifier 5 channel ini kita pakai untuk drive front speaker-nya two-way plus subwoofer. Kebetulan channel nomor 5-nya ini adalah monoblock ya. Nah, jadi, subwoofer-nya juga kita pakai dari Vokal Utopia ya. Jadi ini satu line up, two-way plus sub, itu pakai Utopia. Ini kontrolernya HDS 990. Ya, sebenarnya di sini aslinya ada panel, ya kan? Nah, panel itu isinya dua charger, charger 1,5 ampere sama charger 1 ampere. Nah, charger ini kita keluarin, kita custom ulang di tempatnya, kita taruh kontrolernya gitu. Jadi fungsi mobil sama sekali nggak berubah gitu. Yes. Ya, betul. Itu konsep yang mau diinin. Nah, tweeter juga kita letakkan di tempat OEM-nya. Kita custom ulang, ya. Ini nggak merusak aslinya. Karena di aftermarket ada jual yang khusus, yang buat Honda CR-V, ya. Jadi kita beli seset untuk di custom, gitu. Aslinya masih disimpan. Midbus di dalam nggak dikeluarin, ya. Karena, ya, balik lagi. Konsepnya pengen OEM look, gitu. Ayo. Nah, ini subwoofer gue demen banget. Boleh dijelasin nggak, Kok? 10 inch, butuh boxnya kecil, ya. Jadi kita bisa bikin boxnya itu di peleknya ban serep, ya. Saat kita mau ngambil ban serep, ini kita tinggal angkat. Di sini ada soket, kita tinggal cabut aja. Udah asik banget dah. Betul, memang untuk daily use, tapi audionya sudah high end gitu. Oh iya, Kok, kalau boleh tahu untuk pemasangan kayak gini,
itu butuh waktu berapa lama? Ini sih kita kerjainnya santai ya, karena pengennya mendetail ya. Bahkan amplifier yang kita ditaruh di bawah bangku itu pun kita kosmetik gitu. Artinya kita kasih base, terus kita cover, dalamnya dihias dengan lampu sedikit. Box subwoofernya juga kita kasih lampu sedikit, sehingga ya samar-samar kelihatan woofernya apa gitu. Konsepnya seperti itu sih. Jadi waktu mobil ini kita kerjain ada lebih dari seminggu sih. Ya. Tapi kalau untuk project targetnya mungkin bisa lebih bisa, sebenarnya bisa. Ya. Karena saat itu juga nunggu kabel, ya kan, kabelnya juga custom made gitu. Jadi semua kita persiapkan dengan matang gitu. Nah, kalau untuk peredamannya kok kira-kira ini udah full peredam apa hanya di pintu aja? Pasti kita pasti kasih full peredam dari pintu sampai seluruh floor-nya ya. Udah kita kasih peredam. Nah, kalau boleh tahu fungsi peredam di floor itu untuk apa sih? Kalau untuk kebutuhan audio? Untuk road noise, dia secara tidak langsung aja road noise-nya berkurang, audionya kan lebih nongol, lebih detail gitu. Oke, jadi kita udah jelas kalau fungsi peredam di bawah lantai itu untuk menghilangkan road noise ya, kok? Road noise, betul. Nah, kok kalau kita mau ngedapetin barang yang kayak gini, hubungnya mana nih, kok? Ke Niki Motor dong. Okay. Ada channel YouTube-nya juga nih. Iya. Channel YouTube-nya Niki Motor, IG-nya, Instagram-nya juga bisa. Ada Instagram Niki Motor BSD.